pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan, sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Itu yang kemarin disepakati. Sementara untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu tiga renstra tetap disesuaikan, tetap sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar US dollar yang akan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama tiga renstra. Jadi dalam hal ini 2024 sampai 2029 nanti, dan kemudian 2029 sampai 2034. Ini itu ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.